Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap orang itu sebenarnya ada penjaga dari malaikat. Nek sing jelas ya, Rokibun Atidun, malaikat Rokib, malaikat Adid iku sing selalu nyadeti amal baik dan buruk. Wama yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid, di Qur'an. Tidak ada ucapan yang keluar dari seorang hamba kecuali selalu dicatat oleh malaikat. Nek ucapannya apik dicatat karo malaikat raqib, nek Allah raqib dicatat karo malaikat atid. Tetapi tentu pekerjaannya malaikat tidak hanya mencatat amal, juga yang lainnya. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nek pancen, wong iku pancen, apa? Yusak kersane Allah lah. Jadi malaikat itu nak dihitung luwih akeh jumlahe timbangane makhluk liyane dibanding karo iwak ning segara, dibanding karo menungso sak jagat, kewan sak jagat, isih akeh ilangane malaikat. Wong adus junub, wong wudu iku cipratane banyu iku didadekke malaikat dening Allah jaluk ke ngapura ngendek kiamat. Malaikat itu ana singkit ngendikane kitab lah. Nek cara menungso iku tawaf ning Ka'bah. Nah, malaikat itu tawaf ning Baitul Ma'mur jenenge. Baitul Ma'mur iku ning Gunung Qaf. Gunung Qaf itu ya sekitar Mekah, cuman gak ketok motong. Nah, setiap malaikat itu mlebu ning Baitul Ma'mur itu, iku sebisan gak mlebu meneh nganti kiamat. Mergo saking dawane antri undinan. Iso nggo akeh malaikat. Dicoba malaikat njogo wong ya ana sing malaikat sing nurun iki udan iki dadi saat tetes air yang turun dari langit itu digombek malaikat. Sesuai karo tugasnya diri-diri. Mula ya no, dan kok sak nunggu ning kono ora. Nenek ora ana sing ngatur karepe dhewe lah. Sampai godhong tiba iku ya ana sing ora karepe dhewe. Wong siwakan pertama resik. Sebo sekitar mulut. Nomor loro diganjar dening Allah, nomor loro ridho diridani Allah, gawe ora seneng setan edak, lan gawe seneng para malaikat sing jaga. Wa yasuddu lan bisa muwatake apa si siwak Alif sata dikasri lam iklan diwaca kasri lam lis wa huwa utawi lis iku lahmul asnani dagingi piro-piro untuk tegesi bam. Artinya apa? Orang yang sering siwakan itu bamnya jadi kuat, jadi orang gampang kendu anggone nyengkerem untu itu. Ini kuat, orang gampang ngompong lah. Wayak to'ulan bisa megot apa siwak al-balghoma ing riak ayan zi'u dikasi bisa ngilangi apa siwak gu ing balghom. Jadi riak itu kan artinya air liur yang kental. Nah,
itu dengan siwakan itu encer enak. Wayuta ibu atau wayuta ibu lan bisa gawe wangi apa siwas anak hata ing ambek ing apa nafas ay al anasa tegese ing nafas minal anti songo irung. Jadi wong ini ambekan angin sing metu ka irung iku anu ambune wangi. Yutanya kurang kudu wangi ya, artinya tidak bau lah. Itu wong toyo asmane bagus asli. Tapi wong ora minyak kok, masuk wangi. Artinya ya tidak bau lah. Wah itu bagus sake, anak kata ing nafas, nafas. Wayu fiu lan bisa ngleremake mateni apa siwak almirrota dikasil mimi diwaca kasremin wa wa almirra iku kholatun min akhlatil badani campuran min akhlatil badani sangka campurane awak. Apa maksudnya? Dafro apa man? Ono apa man? Banyak yang belum. Bahasa udah ya apa? Asafro iko ya dene banyu limpo, limpo limfa, wasauda ilan kok banyu apa? Orang keliru, banyu apa man? Banyu rempelo, masa uang di rempelo, banyu waduk, banyu apa? Lampung. Wasabda ilan limpo, wadamilan getih, walbalwa milan riak. Artinya di dalam badan itu kan ada banyak tercampur antara balwa meriak air itu, air kentul. Mungkin juga darah dan air-air yang keluar dari apa ya, anggota dalam. Jangan ma'idah ini. Jadi kecuali membersihkan sekitar mulut yang mungkin ada di mulut, juga membersihkan dari kotoran yang naik dari perut ke atas. Campurannya banyu lambung, banyu limpo, banyu mungkin ada darah juga dan juga riak yang mungkin nempel di paru-paru. Adine mirrahku air yang naik dari perut. Dari sing
ning kene mirah dimaknani jamake lah mirratun mirarun dijamakake maknane empedu. Kalau empedu itu ora rempelo tapi rempelu. Empedu itu apa mana ana wong operasi wong. Tidak depresi dipotong bukan singgung baik-baik ini ayo ini bahasa ini orang loro terus operasi apa rempelu, rempelu itu bukan rempelo, nek rempelo itu nggon masakan ngulek makanan, nek rempelu itu zat sing ganggu ngempukake sing dianu masak sing diulet karo maidah. Ya Allah, apa ini? Apa itu operasi apa sih? Iku rempelu ya, ora rempelo. Nek rempelu iku sing kene sing pahit ya. Iki kegunane kanggo enzim. Isine enzim kanggo ngempukke makanan sing diulek karo babat. Iku namanya rempelu atau empedu nek cara Indonesia. Lah kadang-kadang kan wong gregen, kadang wong bar mutah kan pahit rasanya. Nah itu air empedunya keluar. Tak balik mana. Waifiu lan bisa ngilangake, ngleremake. Ngleremake artinya tidak keluar lagi. Almirrata ing metune banyu rempelu. Dikasil mimbahwa khalatun min akhlatil badan. Campuran dongo biru-biru campuran ning badan kasofro kaya dene banyu. Sofro itu sesuatu yang kuning. Itu mu'anase lafal asfar. Cuman bisa dimaknani emas, karena emas itu kuning. Bisa dimaknani mirroh. Mirroh itu empedu. Memang mungkin banyu empedu itu enzim itu warnanya kuning sing rasanya pahit itu. Jadi sofro itu maknanya ya padha karo mirah. Kas sofro itu jenis banyu rempelu wasauda ilan
Bila anu ki mutala asik teman, jadi aku ramah mulai kok. Kalau ni mana ya? Wah tanya roh iku khiltun orang khalatun tapi khiltun min akhlatil badani songo pira-pira khiltun campuran min akhlatil badani songo pira campurane badan kasofroi maknane ya kaya banyu empedu wasaudai saudai iku maknane ya banyu empedu. Ilan banyu empedu padha ae manggone ya ning empedu wadah milan getih wal balwa milan riyak wa firwetin wa yuslihu lan ing dalam ciri wayat ingin dikake wa yuslihu lan bisa mbagusake apa siwak al-ma'idata ing waduk atau lambung. Artinya pencernaan, maknanya ma'idah itu pencernaan. Jadi untuk menormalkan kerja pencernaan, itu siwak. Berarti sangat jauh dari manfaat sikatan. Nah, sikatan hanya sekitar mulut bersih, tetapi tidak punya manfaat yang lain. Nek siwak itu banyak sekali manfaat. Yutahhirul fad, yurdil rab, wa yuskhitus syaitan, wa yuhribuhur rahman wal hafazah, wa yuswasudul lisah, wa yutul balgham, wa yutayyibul nagah, wa yutul mirrah. Menghentikan apa? Air empedu yang keluar. Jadi bisa menormalkan enzim asam lambung. Asam lambung. Mula sing duwe penyakit asam lambung jajal ae engko sering siwakan. Karena sekarang ini banyak sekali gara-gara asam lambung yang berlebihan itu terjadi mengakibatkan kram perut dan juga sakit yang asam lambung termasuk menduduki peringkat termasuk yang mengakibatkan kematian. Asam lambung ini kalau bisa, kalau asam lambung naik ke jantung akan menjadi kerja jantung berhenti. Kalau hanya di sekitar ma'idah atau mah atau pencernaan, hanya bikin dia sakit dan kram. Kalau dia naik ke otak, dia akan
sangat fatal itu. Itu asam lambung. Jajal wae tinggi keluar asam lambung. Asam lambung itu bisa naik kakean. Itu ndadek ke pencernaannya tidak normal terus loro. Akhirnya ususnya juga akan terjadi iritasi dan lain sebagainya. Nah, siwakan kecuali memang itu bisa membuat bersih sekitar mulut, ya untuk ganjaran, orang disenengi setan, disenengi pengiran, para malaikat, nggawe nafas itu juga tidak bau, dan bisa menghentikan dahak, dan juga bisa menghentikan berlebihannya air asam lambung atau mirah. Wayu jeli lan bisa gawe terang cetha apa siwak al-basara ing peningal ayak sifu tegese bisa buka apa siwak adol matahu ing petenge basor. Jadi barangkali priwut kae mripate ayah siku bisa buka apa siwak zulmatahu zulmatahu ing petengi basar. Jadi mungkin beribut-beribut itu gue bisa lambat laun ya, orang kok sekali siwakan terus bisa cetok bisa bisa gawe pendelengan penglihatan itu lebih terang. Wayu ibu bisa ngilangake apa siwak al peman al-bahara ono al-bahara ing ambune cangkem ainatra raihatil fami bajine ambune cangkem iku yutahirul fam bisa wali do akhiratil kariha terus ini jadi tambah wali ibul bahar menghilangkan bau tidak sedapnya bau mulut. Kedengi cukup tuh yang yutahi rufam ini. Tapi wong iki dawuh Kanjeng Nabi. Alaikum bisiwak fa inna fi asyaratu khisalin asrata ya. Fa inna fi monggo sak temene iki dalam siwak asrata apa asrata khisalin akale menene asrata khisal 10 pekerti ai mahmud datang kang terpuji pertama yutahil fam nomor loro yurdir rab nomor telu yusyitul syaitan nomor papat wa yuhibbu rahman wal hafazah nomor 5 yasuddul lisah nomor 6 yaqtul balgham nomor 7 yutayyibul nakhah nomor 8 yutfiul mirrah nomor 9 yutlil basar nomor 10 yutibul bahar ngilangake bajine ambune cantem. Itu banyak sekali. Jadi tentu makna yutahil pam itu masih bersifat khusus ya.
Maka mulane ngantek ditambahi wayu dibul bahor. Ora mung ngilangake ambune sing ora nyenengke, bahkan ambu sing badhek. Sampai batiknya itu ya hilang. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa utawi siwak ay asiwaku iku minat sunnati, termasuk sunnah, artinya sesuatu yang sunnah nek dilakoni untuk ganjaran regondere tuntunan ikan di Nabi. Ai at-tariqati tegese dalan al-Muhammadiyah tigang poso Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ana sepuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yudawimu nglanggengake Kanjeng Nabi ala ing atase siwakan. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasallam. As-salatu utawi salat bisiwaki kelawan siwakan iku afdalu, luwih utama, luwih unggul derajate min sab'ina katimbangane 70 apane salatan salate bi ghairi siwakan kelawan tanpa siwakan. Salat sepisan ning nganggo siwakan iku ganjarane luwih utama tinimbangane 70 salatan tapi gak siwakan. Wahada utawi kiki hadis iku layak dulu ora nuduhake apa hadza ala afdhaliyati siwaki ngatasé kautamane siwak ala jamaati ngatasé jamaah lati kang ya utawi jamaah iku bisa ben kelawan kacek 7 20 lianna darajata lianna anna darajatan kalau dini derajat min hadis yang iki jamaah iku kotak dilu temen bandingi darajamu kathiran engkang luwe akeh mintal mintil kasab ina timbangane mengkono-mengkono 70. Jadi sembahyang sepisan sak sholatan nganggo siwak iku luwe utama timbangane sembahyang 70 salatan ning ora siwakan. Nah, hadis iki gak nuduhno atas keutamaannya siwak mengalahkan derajate jamaah. Senajan jamaah ing ngendikake bisa in wa isrin 27 derajat. Jadi wong sembahyang dhewean, sembahyang jamaah iku luwih ngungkulit kautamane sembahyang dhewean kanthi kacet 27 derajat. Sementara salat mbek siwakan iku luwih utama timbangane salat 70 salatan. Iki ora berarti utamane silat siwak ngungkuli utamane jamaah, mergo derajat sanggo jamaah iku sebanding dengan apa ya, membandingi engkang akeh bandingan yang lebih banyak timbangane mengkono-mengkono hitungan 70 salatan. Sak derajat te jamaah iku gampangane luwih luhur timbangane utama apa kautama ngungkuli kautamanane 70 salat. Jadi tetap salat jamaah kautamane salat jamaah senajan mung 27 iku ora berarti kalah karo kautamane siwakan. Senajan hitungane ngendikane salat sepisan nganggo siwakan luwih utama timbangane salat ping 70 ora nganggo siwak, sebab sak derajate 27 jamaah
iku sik ngungkuli ukeh timbangane ping 70 salatan sing ora jamaah. Paham ora? Ya insyaallah paham. Sebut jangan-jangan dilihat. Wis ngono-ngono iku. Wal makalatu tawi dawu asaniya tukang kaping pindho. Iku kolawus dawu sapa Abu Bakar ini Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma min abdi razaqahullahu asra khisalin illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha. Ma min abdin ora ana utawi kawula rusako kang wis maringi hu ing abdin mau sapa Allah Gusti Allah asra khisalin ing 10 pekerti ila waqad naja kejaba temen slamet sapa man minal afati sanga pira-pira pancabaya. Pancabaya iku ya sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membahayakan. Wal ahadi lan yo tegese pira-pira pancabaya kuliah kabehane ahad. Wal ahadu utawi lafal ahad ning kene iku adfumu adfun muradifun atau adfu muradifin ngono. Ngatapake kalimat kang bandingi atau madani nanggone maktuf alaih. Jadi maknane ahad yo afan. Wahia utawi ahad fil asli ing dalam asale iku ma perkara yufsidu ngrusak apa ma azra ing gogo to tanduran. Wasor lan dadi sapa adu iku bidarajatil muqarrabin ing dalem derajate utawa tingkatane pira-pira wong kang den cedhakake kabeh maring minallahi maring Gusti Allah taala kalimul Allah. Wa nalan merkole sapa abdi darajatil muttaqin ing derajate wong sing padha takwa alladzina ya wong akeh taroku ninggal alladzina syahawatin nafsi ing pira-pira kepinginane nafsu wajtanabu lan padha ngedohi sapa alladzina almanhiyati ing pira-pira kang den larang kekang den cegah. Jadi ada 10 khisal, 10 hal. Kalau orang ini diberikan oleh Allah 10 hal itu, dia akan selamat dari afat wal ahad semua. Ibarat tanduran wis gak ono mone, gak ono sing mengancam dalam pertumbuhannya. Dia akan kejaba kuwi wa sara fi darajatil muqarrabin, dadi akan menjadi orang masuk dalam kelompok atau golongane muqarrab, muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Wa nala darajatil muttaqin, dadi akan mendapatkan tingkatan muttaqin, masuk golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin, surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu mone 10? Awaluha kawitane asru khisal iku sidkun, temen daimun kang langgeng. Mahu kusartane sidkun kolbun utawi ati koneon kang driman, drimo, driman. Jadi ini orang diberikan oleh Allah si apa sikap, 10 sikap ini sungguh mereka akan menjadi orang yang bejo ya bejo cara
yang beruntung dan dia akan selamat dari semua hal yang merusak. Dan dia akan masuk dalam golongan mukarrabin, dia akan mendapatkan derajat muttaqin. Derajat takwa. Yang pertama, sidqun ta'imun wa qalbun qani'un. Yang pertama adalah sikap atau sifat. Sidqun niku teman, teman niku ya waliane goro. Waliane kadkit pun. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan semua adalah sesuai dengan kebenaran. Orang ngarang-ngarang. Jadi iku. Yo temen iku. Tur duwe ati sing neriman. Airodin tegese ngelegani bil kismati kelawan panduman. Panduman ini ya tuntuman yang Gusti Allah untuk piro, rezeki ini sak piro. Itu hati ini legon rimo. Fasid kulisani mongkau tawi bener temen yang lesan iku awalus awalus saat dati apa dari titik tolak atau menjadi apa? Nek turun balapan ya, ono finishing apa? Ono finish ono apa? Start. Orang nek ngomong orang tahu kira itu menjadi awal orang akan orang ini akan beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Man tasmun kola sitik apa suku temene man ya kola sitik apa sodiku kancane man sapa sodiku kancane man wong iku nek apa ya sikap temene iku hanya beberapa persen ya akhirnya dia tidak punya teman. Lama-lama hilang semua. Oh, pokoknya tukang dopos. Pokoknya tukang dopos. Oh, tukang koya. Orang di rumah kewak. Sampai ketika dia satu saat itu ngomong bener, saya digugus. Bahasanya tapi kaping bununi 10 kisal maiku sabrun. Sabar. Kamilun kang sembunuh, ma'ahu satane sabar, syukrun syukur, da'imun kang langung. Wah, iya angel kapi. Sabar yang kumiso, syukur yang mana yang rumiso. Ngomong sing temennya yang rumiso, mana hati sing nerimo. Ijek disusul. Sabar. Sabar kok sempurna ini. Sabar tanpa batas itu sabar sempurna. Nek ana wong sabar iki tok ya ana watese ora ana nek sabar nek ana watese ora sabar. Rubiyah jadi matake sapa ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala sedawuh Kanjeng Rasul afdalul imani utawi utama utamane iman iku as-sabru sabar wasamahatu makne samahah iku murah hati gampang ngapura orang gawe masalah nang apa nang sapa gak apa-apa. Rawanya disebut dalami imam dalami. Waru yalan diriwatake mana sebut anu kan Nabi Muhammad SAW kalau sudah bukan di Nabi. Ni'ma silahul mu'mini as-sabru wa du'a'u.
nikmat iku sak bagus-baguse. Apa silahkul mu'mini? Pedangi wang mu'min asabru utawi sabar wa du'a ulan dumuh. Doa dan kesabaran itu menjadi pedang yang baik bagi seorang yang beriman. Ngatasi opo ae urip ning dunia iki, itu alatnya yang paling efektif, yang paling baik adalah sabar dan doa. Sabar dan doa. Yes, ne ono popo yes kerai guais. Japane loro sabar duo duo makna menyejak no hati nang Gusti Allah. Si guai ne umpamane awak engok geroto ora patek pejo mbut gawe roto. Tidak beneran, ya sih gue sabar. Karun dungu, moga-moga waktu ngarep gue diparingi bejo Allahumma. Nek ke awak gak penak, ya sabar. Artinya jangan maidumik pangeran dengan keadaan yang ada saat ini. Sambil dungu, moga-moga diparingi waras. Yunway. Dunia onak wong, dialai wong atau digawe loro ati wong, sabar karun tunggu, ismuga-muga, paring ono selamat, Allahumma. Ini omannya, ismuga itu. Banyak sekali wong akeh wong sing golek cara piye bisane urip iki siji slamet. Nomor loro bejo mulya. Cuma sing di singgo sing ditoni dalane ora dalan sing dianjurke dalan sing di paringke karo Gusti Allah. Dalan sing di sing diambah mungkin rogendone pikirane dhewe perasaane dhewe akhire ora ana sing ketemu nang karepe. Pengen suge dalane sedekah, pengen penak uripe sabar tunggu. Ini tunggu kan ayam. Kalau ingin tanya, engkau hasilnya rakyat yang suwe mbok sedelok. Artinya dengan doa itu uang duwe harapan. Uang ora duwe pikiran neko-neko ya nek wong urip ning donya iki. Mula aku dhewe tidak 100% menolak orang yang menganggap bahwa ziarah kubur itu musyrik.
Karena memang pada praktek kenyataan lapangan, itu banyak orang yang menganggap seperti itu. Dianggap itu merupakan jalan pintas kanggo nutuk kakek karepe tanpa duwe keyakinan nek Gusti Allah kabeh sing ngersake Gusti Allah. Nek ziarah dalam rangka netepi dadi wong sing jare seneng mbek wong saleh. Jur nyuwun nang Gusti Allah berkah le seneng diparingi dilu keluberan berkah wong saleh juga popo. Apik ae. Cuman sering mang sering iki ngono. Mula kadek orang mung kadang itu orang mung jarah ning kuburan ya. Ono watu gumuan, ono watu sing jarene kadang-kadang cok ono wong liwat, mbak sliwer, ono wong gedhi. Diparani ya bengi menyan terus malah jaluk ning kono ae ya, repot menene. Zaman biyen niku ya sepenuhnya lah, terlalu itu ada sedekah bumi lo terus mendem, tidak sedus gimana nih bumi disedekahi das, cili bumi jenis ini kok mangan tidak sedus, cili sedekah bumi itu artinya sedekah hasil bumi ya zakat itu. Orang kok bumi ini pun sedekah laut, kok terus gowo tumpeng terus digowo ning perahu di turukin ning laut ning tengah ben ben tangan laut itu maksudnya. Sampai sing lakoni gak iso nerangke kok. Ning yo lakoni terus. Sawalan itu ning Demak. Ono sawalan iku bentuke iku nglarung tumpeng ning laut dari sedekah laut. Sedekah laut itu ya sedekah nyedekake hasil laut sing ditangkap. Kok terus dikekke wong sing ora duwe lha itu. Utara sedekah langit. Ya bingung jadi. Jadi memang banyak sekali dari kalangan kita, khususnya warga NU, sing urung temenanan lek ngresepi kalimat la ilaha illallah. Ka ono sing dikawulani kejaba mung Gusti Allah. Nyuwun ya nang Allah, yakin ning Gusti Allah. Dene mamane seneng mbek wong saleh, ziarah ning wong saleh. Iku memang ini bentuknya tak kandani ya, ini jadi salah paham tapi dia nama sahabat jenengane Anas bin Malik. Nalikane kanjeng Nabi rawuh ning Medina, iku ana mbok rondo matur Gusti Rasul sedaya tiang-tiang penduduk sami ngaturi hadiah kata nggih jriya nggih bondo nggih napa mawon ing dados kebetahane para sahabat muhajirin ning Medina. Namun kula mboten gadah napa-napa Gusti Rasul. Kula namung gadah lare umur sedasa taun. Namine Anas. Iki kula aturke jenengan kersane ngladosi panjenengan sak betah panjenengan sak betane panjenengan. Ditompo kali kan. Hikmah karo kan Nabi 10 tahun ning Medina. Nah, ngene iki lho. Dadi hikmah seneng mbek Kanjeng Nabi
Hikmah kami seneng mbek Kanjeng Nabi dalam beberapa waktu, dalam beberapa kurun, akhirnya Gusti Rasul mesti ndongake to. Ndongake mbek sahabat. Lan akhirnya menjadi orang kaya. Akhirnya panjang umur, akhirnya sehat. Nanti anak sing ngendika putrane iku jumlahe nek ora 100 pira 90 nembung. Seneng mbek kiai itu berkahi. Ning seneng iku kudu dibuktekke. Likulli shay'in shahid. Sesuatu harus ada buktinya. Buktine iki ya gelem khidmah karo kiai. Nah, khidmah zaman saiki digawe simpel. Kiai berkah. Pare kula nembe saking awak banyu 20.000 di jambi lekit mah ya nilainya ya akan seperti itu hanya 20.000 jadi mulai diumbeke ya mau rodok seger siti rumah ini ngono termasuk jaluk donga wong tuwa iku ora kok mak kula didongak ora. Kowe gawe lega karo wong tuwa. Engko wong tuwa mesti ndongake kowe. Iki jenenge jaluk donga. Ora kok teko-teko mak pripun iki kula kok kathah utang kula nyuwun didongake mak. Terus nek mak ndonga terus rampung. Ora. Dadi kowe kudu gawe lega karo wong tuwa. Engko mesti kowe didongake karo wong tuwa. Bendunga kue apa? Anak kucing kancilan. Akhirnya buat bopong, buat kemuni. Akhirnya diparingi mulia. Mesti kucingin dunga. Mungkin kok kemati, enggak aku api, enggak. Semukup kau paringi mulia. Orang kok kucingin gitu, tunduk gawe jimat. Mbah Kiai Khalil Bangkalan Meduro iku hampir semua sing nyantri mbien dadi tokoh-tokoh di negeri ini termasuk Mbah Hasyim Asy'ari Nur Tanil termasuk Mbah Wahab Hasbullah termasuk Mbah Kiai Nawawi Banten Mbah Kiai Mbah Kiai banyak sekali Mbah Kiai sebab memang orang-orang dulu ketika nyantri itu khidmahe nemen. Termasuk Ki Mangkli mbiyen, Mbah Mangkli ku tahu suwiton ning ngene Mbah Ki Ilyas Sukaraja. Mbah Ki Romli. Mbah Ki Romli ku putrane Mbah Ki Ilyas. Mbah Ki Ilyas ku termasuk mursyid awal ning Sukaraja, diteruske Mbah Ki Romli. Lah Mbah Kiai Mangkli tahu suwito suluk ning Sukaraja ning ngene Mbah Ki Romli nek ora salah. Siti wektu didhawuhi karo Mbah Ki Romli. San, nggih, dalem. Turune ngisor beduk lho. Nggih, dalem. Anu got masjid iku mbok diresik, nggih. Iku ora golek sapu, ora golek apa-apa, ser apa klambine iki dicopot langsung gawe ngeruki kotoran ning got. Ngono ya. Gatine masjid banar iki. Nek kowe lak malah takok mbek Pak Yai. Nah sapune pun di Pak Yai ngono. Jadi kekhidmahan yang betul-betul tulus inilah yang akhirnya mendatangkan barokah. Ewang saya ini gak iso. Yang risai-risai saya dingin. Tapi orang khidmah mbek Kiai tapi ya, nunggu. Wis rasa kok dhewe lah enggak ora benar. Cuma memang sekarang ini golek kiai sing pantes dikhidmati juga susah. Anane ora kok wong mulang dalam rangka menyelamatkan umat wong zaman kiai saiki iku akeh mung dodol ilmu. Angger wis mulang
Gue ditarik urunan, gue ganjel bokong. Rumah santri santri akeh, waktu ini kono-kono mesti dihormati. Mau kiki gede, pondok gede, jumlah santri ini 10.000. Iku wis gak mlebu neng ibu. Mulane nek Mbah Kiai sing koyo Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Kiai Marzuki Lirboyo, Mbah Kiai Harun Sarang, Mbah Kiai Zuber Sarang, Mbah Kiai koyo biyen cara saya gak ono ya. Mereka ada kiai semua taite ini gak pantas. Lah nggih kula dengit makale kiai tapi nyawang kiai sak niki niku rasane jelek nggih kene. Lah iya repot meneh, ya padha repot. Golek santri sing khidmah nemen ya gak es angel, golek kiai sing pantes dikhidmah ya memang angel. Sebuah jan nasib koyo ngene. Sing penting akeh selawate nek kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Wan Selamat Kula Niki dan Suwarko Binjang Derek Kanjeng Nabi. Dalam situasi memang krisis, seorang mursyid, muallim, syekh, iya, sing penting sing sregep selawat. Ana sing ngendika as-salawah, as-salatu, maksudnya selawat, iku syaikhu man la syaikholah, dadi guru kanggone wong sing guru ketemu guru. Insyaallah nek wong sregep donakne kanjeng Nabi Gusti karo Rasul ya orang mentolo nek dadi wong kesasar. Mosok wis dina selawat terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala habibina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Wis men dina ngono iku, mosok kanjeng Nabi iku mentolo dadi wong kesasar gak lah. Jaminan itu selamat. Allahumma mulai nek awakmu malam semana yang kiri, yang pentingnya gak aku. Tapi sholawat, muka-muka ada di dalam Islam. Pokoknya dunia itu kudu kita sadari semua ya, bahwa ngalam dunia gak ono sing ngepenak ke awak, nyeneng ke hati, gak ono. Iku digawe sepeda sing, digawe garis sepeda sing budi. Dunia sing ngepenak no awak, sing nyeneng ke hati, gak ono. Zet. Itu yang bisa terbetul. Nah, iku gawe lambaran ora penake urip, ora senenge ati iku apa? Derek Kanjeng Nabi. Nek cara Mbah Buyut anggar iso urip iku lemean godhong kurma, cekelan kembang Mojopahit. Insyaallah selamat. Allahumma ngaji ning Ponorogo liwat Surabaya teken kayu sambi sangune cengkir. Kepengin mulya golek ati tengu sing gedene saungkan. Nek wis ketemu buntelana karo godhong asem biti ngono karo alu. Penak no? Kowe golek ati tengu, ngerti tengu? Sing abang cilik kae golek ati tengu sing gedene saungkal. Gue nek wis entuk ati tengu gedene saungkal buntelan karo godhong asem. Godhong asem cilik-cilik to. Gue nek wis ketemu godhong aseme
lekmu buntel ungkal anti tengok desa ungkal buat bitingi bitingi alu lekmu mikir bi ati tengok iku makna nek senajan atine awake dadi wong cilik ungklak-angklek linggih dinglik ora dadi sapa-sapa ora dadi apa tapi besar harapan gedhe ati gak popo ning dunya ora di sapa-sapa sing penting cedhak karo Gusti. Nah iki jenengane duwe ati tengok sing gedhene sak nek wis ngono buntel ana karo godhong asem. Wah semu godongnya cilik-cilik kok gawe hati ini biye. Senajan uripe rupek, senajan uripe iku tansah kekurangan, tetapi kudu iso hati ini nompo. Wis gak popo lah, ingine weyo wis cukup, mangan gak iwa gak popo. Wis paribasan lawuh uyah-uyah tok ya wis enak. Sing penting kenanggo ganjen-ganjen weteng. Sing penting sregep ngibadah Allahumma. Nah, nek wis kaya ngene dibitingi ben ora udel. Engko alu. Kok alu kudune samono. Kowe ora tau alu ora alu. Ngene iki ora bisa istiqomah. Nek ora mbok bu angen-angen bu cekeli temenan jadi kudu sing gede TKT aku pengen wis duwe pilihan lurip wis koyo ngene iki carane dur ngaji ning Ponorogo ngaji ku ngarah barang sing ngaji ning Ponorogo mres sempurna ning rogo ben dadi wong iku wong sing genah ya kudu ngaji ning liwat Surabaya sura maknane wani boyo iku bebojo wong urip pengin dadi wong mulya aja wegah tandang gawe ya kudu bet wong obah ber ya ana wong mbok gawe ana untung ning ana rugine jenengane wong dadi karyawan ya ana sing bejo dilem bose ning ana sing dunek meneke wong bebojoan ya ana sing genah ning yo pirang-pirang sing perkara masalah ngene iku kudu wani diadepi aja wedi duwe anak duwe bojo duwe bondo kabeh mesti ning yo aja wegah sing penting awake wis genah tekene kayu sambi kudune ya nyambi nyambut gawe ben apa ben iso nggo nyambung uripe mbok-mbok sak mampune sak isane sangune cengkir kencenge pikir himmah semangatnya harus tinggi senajan ngadepi banjir ing Arab ning pancen aku kudu tekan kono ora ketan ngenteni sak untara mbok sak pira ya kudu sabar ngono saiki ora ana urip kaya mie instan mung rong menit langsung nek sing instan ya dadi bandar narkoba maling gambreng bikar rampok itu instan tapi dadi masalah dunia akhirat mulai sing penting sabar insyaallah dibaringi bejo Allahumma bakal ngendika sapa Sayyidi Syekh Al-Qadir Jilani kudus sirruh isi soalnya untuk dua di kata mesin dua sama cipinong-pinong kan ngaji kita cili kok suwe ini kairo ngaji sitik ini kita ngamal keku yuk kapan yang tidak seperti ini si jie gungono sing iso terus ya opo yuk senaknya biaya.
nek ngerti tok iku ora ana mantang atin. Wong kok duwit-duwit tok iku gak penting. Sing penting iku ana warung. Dadi ngelek ana duit jajan. Duit-duit tok ning tengah alas. Mutiar itu. Jadi duwe ilmu yo kudu dilakoni. Ya ora kita ngoti titik. Nah, iki go nulungi ati ben. Rada iso tabah ngadepi urip ning donya sing ora tau benerane. Tabah dalam arti ora ninggalke agama. Eling karo wong saleh. Allahumma. Wek kelingan nek kowe mbah, mbah buyut sing kira-kira mbok anggap wong saleh iku ilinge wae. Kelingan nek dong sedih, laut nglamun. Kelingan wong tuane sing saleh. Insyaallah iku iso gawe anu nggugah hati ben sabar. Allahumma. Aku dhewe ngono. Kadang-kadang aku yang lamun, yang laut, aku yang dinduwe masalah. Tapi orang tak tahu ini amat munggu. Terus gak rampung itu malah tambah perkoroi. Aku njuk duwe, ini mudoroi kemang. Aku ayo Nabi Yusuf nanti kena dikudosi di Zulaikha. Kelingan romone dengan Nabi Yakub. Iya, iya. Aku sepeja-peja ini wong sak donya, tak rasa kisah isi. Aku gak ono sing ngumpuli rasa seneng kulan legone ngumpuli le aku rumangsa dadi anake Pakku. Itu yang paling membanggakan saya. Bahaya saya menjadi anake Mbahmu. Nomor loro, tidak ada kebanggaan yang sangat saya syukuri. Dini aku jadi putune Mbah Zahri. Kebanggaan yang sungguh luar biasa. Dini aku jadi putune Mbah Zahri. Akhirnya ngitung-ngitung cek ditang bilang-bilang lagi aku rada ora patek pikiran. Gue nek teko tak semayani. Nek ora tak semayani kok ora terima malah tak sahur sisan. Ngiling-ngilingan. Nek wis ngono kok jek rada ruwet pikiranku aku malah ngiling-ngilingan. Iya ya. Aku nek malam Senin, aku nek malam Rebo, malam Sabtu. Aku bangga. Mergo aku isik iso ngat iso lungguh jejer di awakmu itu aku top iku sehari. Ini ngumpuli aku jadi uang sing suge saat dunia uang sing suge duwe mobil Ferrari yang duwe mobil Volvo duwe mobil Rolls Royce sing duwe umah megah terus dibangun tapi ora duwe kowe. Aku ora duwe apa-apa tapi duwe kowe. Itu sungguh mahal bagi saya dan ini perlu saya syukuri. Muga-muga dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur, kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah.
kanjeng bocah husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahu, ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun gesang mulya. Kula nyuwun bincang manggenten suwarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahu, ya Rahim. Ya Allah, kula namung saged nyuwun panapunten dereng saged matur nuwun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahu, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun slamet kula niki ten suwarga benjang derek kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahu, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Assalamualaikum.